1 Februari 1974, Kuala Lumpur diisytihar sebagai wilayah Persekutuan Malaysia yang pertama, diikuti Labuan pada 1984, seterusnya Putrajaya pada 2001. Sempena sambutan Hari Wilayah esok, wartawan Nurul Aisyah Abdul Rahman menyediakan laporannya. Semuanya bermula seawal tahun 1857. Di bawah pentadbiran negeri Selangor, Kuala Lumpur berkembang sebagai pusat pelombongan biji timah. Lebih 100 tahun selepas itu, Kuala Lumpur muncul sebagai bandar raya di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Bermula dari sebuah pekan kecil yang bertumpu di titik pertemuan Sungai Kelang dan Sungai Gombak ini, berkembangnya kota Kuala Lumpur dan sungai pun usianya telah menjangkau 36 tahun, bandar raya ini terus menjadi nadi utama pembangunan negara. Seiring menempuh nama antara bandar termoden di Asia, Kuala Lumpur menempuh pelbagai cabaran. Tempat untuk segala-galanya. Tak ada 24 jam. Busy. Shopping. KL yang paling bagus. Menyampah. Ramai dengan pendatang asing. Hantar baliklah. Tak sesak. Ada yang kawasan yang kotor. Itu antara pandangan warga kota berhubung Kuala Lumpur. Ini pula maklum balas Menteri Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Kalau nak selesai semua sekali, saya rasa satu manusia pun tak mampu lah. Hanya Allah SWT yang mampu. Tetapi kita kena menguruskan dengan cara bijak. Lantaran itu, ketika pembentangan bajet 2010, Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak mengumumkan tanggungjawab kementerian terbabit diperluas. Kementerian Wilayah Persekutuan kini dikenali sebagai Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Demi memastikan tanggungjawab terlaksana, Datuk Seri Raja Nong Chik tampil dengan pendekatan tersendiri, iaitu menekankan 7 aspek penting antaranya penyelenggaraan, pengangkutan awam dan prihatin. 7P ini banyak aspek dia adalah pada golongan pendapatan rendah. Jadi apabila PM tambah pula skop dia, saya hanya memperkukuhkan lagi apa yang kita dah buat. Macam penjualan rumah tu boleh katakan 100% untuk membantu orang yang berpendapatan rendah untuk miliki sebuah aset di Kuala Lumpur. Orang yang berpengalaman terhadap pembangunan ibu negara melontarkan pandangan berbeza. Kita alihkan perhatian penduduk daripada menuju ke Kuala Lumpur, alihkan perhatian mereka menuju ke Putrajaya. Maka itulah diadakan sebab Putrajaya banyak tanah kosong. Sebagai menteri yang berkenaan, Datuk Seri Raja Nong Chik mengharapkan perubahan sikap warga kota bagi merealisasikan wilayah persekutuan sebagai kota kelas pertama. Pasal kereta dia besar, nombor dia kecil, dia nak parking kat double line lah, blok orang lah. Tapi kalau kita marah, dia kata, saya ni Datuk Datin apa ni, kita tak boleh marah. Lepas tu kuasa pun dah takut kan. Jadi, tapi kalau negeri yang maju, Perdana Menteri pun kena tangkap. Kalau speedy, Perdana Menteri pun kena tangkap. Butiran kenyataan beliau itu terkandung dalam laporan kedua sempena sambutan Hari Wilayah esok. Nurul Aisyah Abdul Rahman, Berita TV9.